5 tank yang paling banyak diproduksi. Nomor 5, T-62. Tank buatan Uni Soviet ini pertama kali diproduksi tahun 1961 dengan jumlah produksi sebanyak lebih dari 22.700 unit pada akhir produksinya. Nomor 4, T-72. Masih dari Uni Soviet, T-72 merupakan salah satu tank terpopuler dan tank ini adalah hasil pengembangan lebih lanjut dari tank T-62. Diproduksi sekitar 26.000 unit lebih dan walaupun produksinya sudah dihentikan di Rusia, tank ini masih diproduksi di negara lain. Nomor 3, Sherman. Tank Sherman menempati posisi ketiga sebagai tank paling banyak diproduksi. Jika dijumlahkan, seluruh varian dari tank Sherman berjumlah 50.000 unit. Nomor 2, T-34. Salah satu tank legendaris Uni Soviet. Tank ini diproduksi sebanyak 84.000 unit jika kita menghitungnya sampai akhir produksi dan semua variannya disatukan. Dan nomor 1, varian tank T-54 dan T-55. Tank ini adalah tank yang paling banyak diproduksi dengan jumlah sekitar 100.000 unit. Walaupun sudah berumur 75 tahun, tank ini masih banyak dipakai di seluruh dunia. Dan itulah